yang membawa kita, karena saya adalah titisan dari maestro kita tanah air, Haji Aan Kurnia. Ada Beyonce. Ada Beyonce. Ini bukan Beyonce. Ini NMA Ponce. Bang Toprak. My song. The Shaking Horse. Oh, Shaking Horse. Jalan goyang. Shaking Horse apa? Shaking Horse. Jalan goyang. Yeah. Luar biasa, luar binasa, bojomo, dan pantunnya mau dipakai nggak pak? Mau dong, oke. Layar ke padang pasir membawa garam serta cuka untuk para tamu yang hadir. Perkenalkan saya Wiwi, gadis gagal cinta. Astagfirullahaladzim, jangan deket-deket, bahaya. Yang hamil-hamil diusap-usap perutnya ya, jangan ampe nanti ketepak sama ya sosok bule. Saya. Tapi bule itu mentalnya mental baja loh. Bukan mental baja, besi karat. Datang Pak Lurah dan datang Pak Camat. Nah, si kampleng itu kan tadi ya, kan, ya. Nanti lupain aja. Datang serta membawa uang. Dipikir saya kesini mengucapkan selamat, padahal saya akan bernyanyi dengan riang. Saya nyanyi banyak. Nyanyinya apa nyanyinya? Nyanyi sebuah lagu perjuangan dari sebuah band yang sekarang sedang sibuk stripping. Saya membawa gitar karena saya merupakan titisan dari maestro gitar tanah air, yaitu Haji Aan Kurnia. Sebuah lagu Buleku Pahlawan Pagi. Dari nada dasar A ke M ke B ke Y ke A terus ke R. Ambiar. Aku tak menyakitimu.
chefnya dari luar negeri. Ambiar. Ambiar. Bojong le. Bojong iki. Ambiar guys. Spir ya bule. Eh jadi siapa sih? Britney Spear. Spear sih. Spear. Oh Beyonce. Jangan lewat jalan. Ini enggak ada AC masa artis internasional. Dibikin gerah kayak gini nih. Aduh. Ada Beyonce kipasan pakai kardus. Shakira, Shakira. Shakira. Lengkapnya Shakira-kira aja sendiri. Iya. Yeah. Shakira-kira gimana? Shakira, Shakira yang ngerepotin enggak usah datang. Iya. Lagi. Layar ke padang pasir. Jangan lupa membawa garam serta cuka. Wahai para tamu yang hadir, perkenalkan saya Mimik sang wanita gagah jiwa. Ada Pak Lurah dan ada Pak Camat. Datang serta membawa uang. Jika dipikir saya ini akan memberi selamat, saya akan berani kembali. Saya akan bernyanyi sebuah lagu, lagu para insan tuna asmara yang pernah dipopulerkan oleh sebuah band legend yang saat ini sedang sibuk streaming, berjudul Buleku Pahlawanku. Saya membawa gitar karena saya adalah titisan dari maestro gitar tanah air Haji Aan Kurno. Ke meja, Pak. MC-nya pencet-pencetin aja. Lagi di kondangan siapa sih ini? Siapa? Apa ya? Nanya ya? Siapa sih itu? Tahu. Jelasin dong dari siapa? Dari mana? Mau apa? Ada dari mana? Dari mana? Dari mana? Ih. Oh, dari TV. Iya, yang ngomong cowok cewek sih? Tahu. Suaranya kecil ya, gitu. Sampai gitu. Coba volumenya gede dikit. Coba. Dari Wali TV. Oh. Volumenya tadi masalahnya. Iya, ini di kondangannya Bule Wikwik. Eh, salah. Pak Yusuf sama Bu Halimah. Dan Bu Halimah. Jadi kita lihat adegan-adegannya Bule Wiwi dan kawan-kawan, kawan-kawan semua. Makanannya enak-enak. Makanannya so pasti spesial. Terus ada apa aja? Tadi homebandnya juga enak tuh, Bule Wiwi. Dia solo. Ya, katanya solo dia. Ada mau ada Beyonce datang kemari. Beyonce mau datang kemari. Ya. Tamu. Gak tau, gak tau Beyonce, Beyondi, Beyondi, Beyond, eh gak tau dah. Kembaran, nggak nyampe dia. Enggak punya kembaran. Bukan kembaran. Tapi yang satu ari-ari, yang satu hidup. Itu yang tadi ari-arinya. Tadi ari-arinya. Yang hidup soalnya di luar negeri. Saksiin terus sama Nawal Impact. Hanya di RCTI jam? Jam 8 lewat 30, kadang-kadang lewat 45, kadang-kadang jam 9. Pokoknya tonton terus ya sama Nawal Impact. Kalau Bibah ditinggal apa gimana rasanya? Versi bule tapi syariah.
Sip lah. Yusuf ganteng banget sih. 8 bulan, Jack. Iya lah. Yusuf ganteng banget. Ya kan? Saya ketemu istri sekarang ya. Coba Pak Yusuf. Ya mestinya itu Bang Sugeng. Iwan tolong gabung Mas. Mati gini tapi gini. Jadi bawa. Bule, bule, malu-maluin. Gimana nasib bule Pak Yusuf? Kenapa? Gimana nasib bule? Sebenarnya saya terima kasih sekali kalau Bule Wiwi datang ke acaranya Pak Yusuf dan Ibu Halimah. Dan saya merasa sedih sekali melihat bule gitu.